Ditemui di Kabupaten Sleman Kamis siang, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ikut berkomentar terkait debat pertama calon presiden. Menurut AHY, debat calon presiden menjadi menarik karena antar kandidat saling serang lewat pernyataan-pernyataan kritisnya. Terkait penampilan calon presiden yang didukung Partai Demokrat di Pilpres mendatang, Prabowo Subianto, yang dinilai banyak kalangan emosional dalam jalannya debat. AHY menyebut hal tersebut masih dalam batas kewajaran. Ya, debat capres selalu menarik ya. Saya yakin Pak Prabowo berupaya untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada para pemirsa, apa yang beliau akan perjuangkan, visi misinya dan komitmen jika beliau terpilih menjadi presiden. Pak Prabowo dibilang kan terpancing emosinya, gimana Mas AHY? Kenapa? Saat debat katanya terpancing emosinya, gimana? Ya, saya lihat wajar-wajar sajalah. Sementara terkait persiapan Gibran Raka Buming Raka jelang debat cawapres pada 22 Desember mendatang, AHY menolak berkomentar. Fauzan Ahmad, Yogyakarta TV.